Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my YouTube channel di Tata Rafemily. Teman-teman, hari ini udah lama bikin video. Aku mau unboxing. Alhamdulillah nih dapat produk-produk sampel paket. Nah, buat teman-teman nanti yang mau samaan sama produk-produk yang aku nanti akan mau unboxing, jangan lupa pokoknya kalian lihat di bagian link deskripsi aku. Dan apa ya, buat teman-teman semuanya yang baru mampir di channel aku, jangan lupa like, subscribe, and comment. Pokoknya yang belum support aku, support dan dukungannya buat aku. Udah lama gak bikin video aja, Pak Baliut. Aduh, udahlah, langsung aja kita unboxing aja. Ayo, bareng-bareng. Ini yang pertama aku mau unboxing. Ini adalah Ini TikTok Shop. Dari mana ini ya? Ini tuh paket apa ya? Paket untuk program diet. Aduh, aku tuh nggak punya ituan ya. Jadi pakainya pakai pisau kue nih. Nggak kelihatan lagi ah. Taruh HP-nya sembarangan deh. Kita lihat dulu. Jadi kenapa harus pakai video unboxing, buat jaga-jaga juga sih. Kalau produknya nanti rusak atau gimana kan, kita ada bukti ya teman-teman. Kalau misalnya pembelian online harusnya memang di unboxing teman-teman, kalau ada yang rusak atau gimana, jadi kita bisa langsung komplain gitu. Nah, ini dia isinya. Jadi ini tuh paket untuk program diet yang lagi viral di TikTok Shop. Pokoknya seliweran mulu di beranda aku. Ini adalah ala-ala jreng-jreng nih, buat program diet mama nih. Hah? Iya boleh. Sehatin nanti. Sangunya ah, aku lagi ngobrol sama anakku juga. Sangunya sing tadi ah. Sangu dalam bahasa Sunda. Kalau dalam bahasa Sunda sangu nasi ya. Dalam bahasa Jawa sangu lebak tol. Nah, ini dia. Aduh, ini hararese. Ini dia, ini acid. Organic acid sheet. Ini tuh untuk jadi biar cepet kenyang sama penunda lapar kayak gitu. Cara pemakaian, ini biji chia organik tanpa pengawet, tanpa campuran bahan kimia. Ini aku beli yang pokoknya ini satu paket, yang ini yang dua Lemovita. Aku beli yang ini tuh yang 250 ml ya. Jadi ini tuh yang paketan, yang harga paketan ini 250 ml. Ini Lemovita sari lemon murni. Ini pokoknya kalau beli jangan lupa kita lihat, harus masih bersegel. Kita lihat juga nih masa kadaluarsanya. 12 12 23. Pokoknya yang harus paling pertama kali itu adalah itu. Selain aku orang muslim kan harus dilihat yang pasti itu logo halal, masih tersegel sempurna, dan yang pastinya apalah tadi expirednya. Ini kayak gini, ini untuk program diet yang lagi viral banget ya. Lalu selanjutnya kita unboxing lagi satu lagi. Kalau ini aku dapat sampel paket, sampel produk dari ini aku apa namanya, dari Opsimam. Ini tuh Ajruli baby pillow, bantal kesehatan bayi anti peyang refleksi. Astagfirullahaladzim, masih gitu aja belibet ya. Aku baca sekali lagi guys. Ajruli baby pillow, bantal kesehatan bayi anti peyang refleksi. Ini tuh dari Opsimom. Kalau ini dia Shopee. Kalau tadi itu TikTok Shop. Ini nanti untuk review produknya, nanti aku pisahin videonya. Nah, jeng. Jadi ini tuh bantal baby anti peyang. Jadi bantal refleksi kayak gini. Penampakannya di sini, di belakang ada petunjuk pemakaiannya. Jeng, kita langsung buka. Bukanya dari sini ya, pokoknya yang mau dapetnya tuh ini. Aku tuh rada-rada bego kadang-kadang. Ini di sini ada ituannya. Nah, kita buka
dari sini. Yeay. Tadi itu ada ininya. Nah, kayak gini ya. Jadi dapetnya itu fit ini, bantal. Terus ada jam tangan. Ada ini, dapet ini. Itu ya. Kita masukin ke sini ininya. Selanjutnya aku mau lihat baby pillow-nya. Yeay. Wow, cantik warnanya. Jadi dia tuh dalamnya itu begini. Nah, kita buka lagi. Ini tuh jadi ada lagi. Ini tuh sarung ya. Jadi si sarungnya bisa dicuci. Ini kayak gini. Nah, ini tuh krenyes-krenyes. Jadi dia tuh isinya itu apa ya? Kacang hijau ya yang diapain gitu. Pokoknya ini tuh bantal anti peyang. Jadi kalau dipakai dilurusin dulu, tekuk-tekuk begini, baru deh si babynya diboboin gitu ya. Untuk yang mau samaan, nanti aku tulisin linknya di bagian link deskripsi. Ini tuh rekomendasi banget, rekomendasi bantal baby anti peyang Azruli Baby Pillow. Pokoknya di semua marketplace sebenarnya ada. Nanti untuk lebih mudahnya aku taruh di bagian link deskripsi, karena ini tuh simple banget tuh. Bantalnya ada sarungnya, bisa dipasang di apa ya, copot pasang kayak gitu ya, teman-teman. Nanti review aku bikin review totalnya nanti di video berikutnya deh. Gitu deh teman-teman. Jadi pokoknya yang bersamaan, mau itu tadi yang aku yang pertama itu ini sari lemon, nanti aku tulis di mana kalian bisa belinya. Jadi ini tuh sari murni. Sari lemon murni untuk program diet. Sebenarnya kalau ini diminumnya 3 kali sehari, pagi, siang sama malam gitu. Terus kalau ini tuh aku sama ininya, karena ini tuh untuk aku kan udah emak-emak yang gembrot banget kesana sini, biar enggak terlalu ini tuh sepaket juga. Ini aku beli sepaket ini tuh untuk menunda laparnya gitu. Benar ya, kalau nanti salah tolong dibenerin. Jadi biar enggak terlalu cepet pengen makan mulu. Kan aku tuh ibu rumah tangga yang full, emang benar-benar di rumah. Bukan kayak gitu ya. Bukan, kadang-kadang kayak ngelihat sambil jalan cimit-cimit. Jadi enggak kerasa. Terkadang yang banyak itu mungkin yang bikin gendut itu apa ya? Cemilannya itu. Terus apa ya namanya? Karena emang pertama ya emang aku full total di rumah. Jadi pasti kelihatan mulu tuh kalau misalnya kadang kita yang bikin makanan, jadinya apa ya, greget aja kalau habis bikin makanan, entah itu untuk anak, untuk makan sendiri, jadi pasti aja dicoba gitu. Terus karena aku tuh habis melahirkan juga ya, biasa namanya ibu-ibu punya anak habis melahirkan, perutnya itu loh PR banget, buncit gitu. Jadi insya Allah nih, mudah-mudahan ini bisa berhasil menurunkan berat badanku. Yang penting, yang pastinya sih harus konsisten ya teman-teman. Apapun kalau nggak konsisten ya agak-agak susah gitu. Harus konsisten, dan jangan lupa juga usahanya yang lain gitu. Harus pola makannya harus diatur sama olahraga gitu teman-teman. Oke, untuk video kali ini mah aku cukupkan sekian dulu ya. See you next time video. Yaudah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And goodbye now. Dadah.